Assalamualaikum teman-teman. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat selalu. Saya mau ngasih tahu kepada teman-teman, ini ada di depan saya, ini ada kanvas. Ini di sini ada dua kanvas punyanya Honda Grand, Supra, Win, itu sama aja. Ini yang saya mau kasih tahu pada teman-teman, ini sekarang sudah maraknya barang-barang palsu atau KW. Ini salah satunya, ini ada kanvas. Nah, ini di sini saya mau ngasih tahu kepada teman-teman cara membedakan kanvas yang asli dengan yang palsu. Ini untuk yang pertama, untuk secara fisik, untuk yang palsu atau KW ini kelihatannya warnanya sangat cerah sekali ya. Ini di tangan kanan saya ini yang palsu atau KW ini warnanya sangat cerah sekali, dan yang satu ini agak gelap, itu di sini sangat kelihatan sekali. Nah, ini untuk warna. Yang kedua, masalah ini di sini ada kodenya, ini sama AHM, ini yang palsu. Ini biasanya di sini kodenya ini ada yang CBH, ini palsu. Kalau yang original sama ini di sini juga ada AHM sebelahnya. Nah, ini kodenya ini NK, ini itu kelihatan NK, ini untuk kode lah. Selanjutnya ini untuk yang palsu atau KW ini, di sini ada cat, ini kelihatan cat kuning. Ini yang palsu atau KW. Nah, yang original catnya biasanya ini warnanya hitam, ini ada di sebelah sini. Di sini ini polos. Ya, di sini polos semua. Selanjutnya ini tanda ini. Ini di sini ada tanda plus. Ini kalau yang original plusnya agak besar, yaitu kelihatan sekali. Kalau yang KW atau palsu itu plusnya kecil sekali. Ini enggak sampai setengah senti. Tapi kalau yang original ini hampir 1 senti. Ini enggak ada setengah senti, itu kelihatan sekali. Nah, untuk kemudian ini untuk barcode, ini sini ada barcode. Ini segel punyanya Honda, rata-rata ada ininya. Ini ada hologram segel seperti ini. Ini yang KW atau palsu, biasanya kalau KW atau palsu ini sangat mudah sekali dilepas. Coba kita lepas. Ya, ini kelihatan udah kelupas ya. Ini sangat mudah sekali. Tapi kalau yang original, nah ini yang original biasanya agak susah. Ini lemnya lengket sekali. Ini susah. Tuh, biasanya sobek. Ini sobek. Ini kelihatan sobek. Dan nggak bisa di lekatkan lagi karena limnya nggak ke bawah ya. Ini sobek ya, ini kelihatan tuh sobek, nggak bisa ditempelkan lagi kembali. Kalau yang palsu atau KW ini sangat mudah sekali, ini di keledak juga mudah sekali. Ditempelkan juga masih bisa. Ini biasanya kalau barang-barang palsu atau KW ini biasanya di sini ada nomor seri. Nomor serinya itunya biasanya sama. Ini di sini saya bawa, ada kebetulan punya dua ini. Coba lihat nih, coba teman-teman lihat, ini juga kodenya sama karena
kopi ini mungkin di sananya cuma bikinnya di kopi. Tuh kan kodenya ini sama. Tuh kan ya sama, tapi kalau yang original kodenya itu beda. Ini karena nomor seri. Tuh kelihatan. Tuh kelihatan nomornya beda. Karena nomor seri. Ya, ini cukup sekian yang bisa saya bantu kepada teman-teman supaya ini membedakan kampas original atau dengan yang palsu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.